teman-teman semua, Argel Kudu is here. Setelah setahun lebih kita tidak bermain game Ultraman Nexus PS2 ya teman-teman ya. Finally kita akan bermain game Ultraman Nexus PS2 lagi karena emang lagi hype aja nih si Ultraman Nexus atau Noah ini, yoi gitu kan. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan bermain, sebenarnya challenge ini udah pernah, cuman gue jadiin satu video, yaitu bermain tanpa finisher menggunakan Ultraman ya teman-teman, which is bisa di sini gitu, kita mengalahkan musuh kita tanpa pakai finisher. Nah, di video kali ini gue mainnya itu di survival mode teman-teman, yang menggunakan Ultraman Noah ya teman-teman, yang lagi hype gitu ya teman-teman ya. Menggunakan Ultraman Noah nanti kita bakalan sampai downgrade terendahnya, yaitu the next ya, berarti ya terakhir ya teman-teman ya. Dan nanti akan berlanjut lagi sampai ya yang lainnya juga, Dark Ultranya ya teman-teman ya. Oke, survival mode tanpa finisher sekalipun. Dan kalau misalkan nanti gue kepencet, mohon maaf. Namanya replek ya teman-teman ya, replek untuk menggunakan finisher gitu. Oke, karena Noah itu OP teman-teman. Sebenarnya gue lebih seneng pakai the next sih jujur li ya di sini ya, dibandingkan Noah gitu. Karena lebih fluent aja gitu gerakannya. Up up, woohoo, mantap kali bos. Eits, oke. Gue seruduk. Gue seruduk lagi coy. Gila, udah lama gue nggak pakai jurus seruduk club bos. Auto win nih. Auto win gue pakai seruduk doang coy. Dark Force ini ya. Hap. Oke. Okay. Woohoo. Oke. Okay. Hati-hati bos. Hap. Nice. Aduh, gak kena lagi, Pak. Ntar dulu, dikit lagi dia. Set. Aduh, terbang-terbangan bayi sih Noah. Gua duluan, coy. Kita finishernya pakai serunduk aja gitu. Ronde pertama. Jadi buat kalian mungkin yang belum tahu ya, jadi bakalan ada 3 ronde ya teman-teman ya. Tapi kalau 2 ronde kita bisa memenangkan sekaligus ya udah berarti cuma 2 ronde gitu aja. Tapi kalau di ronde kedua kita kalah ya kita bakalan lanjut ke final ronde di ronde ketiga seperti itu ya kan. Gox gila langsung lawan the one coy. Mantap kali. Ini harus hati-hati nih lawan the one. Up. Pokoknya serangan masing-masing karakter di game Ultraman Nexus itu biasanya 3 kali maju. 2, 3. Nah, kayak gitu apalin. Sampai apal gue polanya coy. Oke, 1, 2, iya. Serudok aja coy. Serudok aja lagi. Alright. Aduh, gak kena lagi coy. Aduh, darahnya tebal banget pak. Aduh, sayang sekali combo yang sangat-sangat mantap dari gue tidak bisa menembus pertahanan dari the one ya teman-teman. Nah ini hati-hati lagi, ya kan? Hap. Oh, kita kasih akrobatik dulu coy. Langsung serang lagi. Terakhir. Iya. Let's go mamang ya. Agak ngelek ini pas dimeledak ya. Agak ngelek. Oke. Okay. Mantap sekali Mamang Noah. Iya. The God of Ultra, ya. Dewanya para Ultraman. Iya. Kita langsung lanjut lagi guys. Berarti babak keberapa ini? Oh. Tadi gua cuma satu babak ya? Oh iya, satu babak doang, coy. Oh, bukan ini ya? Apa sih? Tapi perasaan tadi gua lawan Dark Force sekali doang ya? Oh ala, iya survival tuh cuma 5 doang. Oke. Okay. Aduh coy kena coy. Bentar. Macem-macem lo ya. Macem-macem. Yah. Garpu saktinya Dark Mephisto Zue, tolong banget wa, ya. Yeah. Kasih akrobatik dulu coy. Ya kan? Kasih seruduk lagi coy. Kasih akrobatik gak kena. Kasih combo aja. Yo. Berhasil. Ini match ke 3 ya teman-teman. Match ke 3. Kita tanpa menggunakan finisher sekalipun gitu. Nah. 5 kan ya? 5 kan ya? Apa namanya? 5 match kan. Maksudnya untuk survival. Gue udah lupa udah hampir setahun. Setahun lebih kayak gue gak main Nexus, sumpah gue gak nyentuh Nexus lagi. Ternyata gue masih jago coy. Wuts. Ya, pas banget tuh buat thumbnail atau ini ya, apa namanya, atau judul gitu ya. Setahun gak main Ultraman Nexus, apakah masih jago? Mas, tentu saja. Wah, Junis Blue. Set, oke.
Waduh, mantap kali coy. Alright. Waduh, waduh. Combo yang itu emang agak risky sih, yang si Noah-nya sampai jungkir balik tuh. Nah ini nih, soalnya gerakannya jadi lama pak. Mantap kali Junis Blue yang sangat-sangat gesit. Oke, kita bakalan kalahin Junis Blue dengan apa namanya? Wah dia pakai Overage Storm, eh bukan. Oke, taruh kita tahan dulu ya kan. Iya, ya, nggak kena sih. Turdu kayak lawan. Berhasil. Berarti final round ya sekarang ya teman-teman ya, ronde kelima. Lawan Dark Zagi harusnya kalau Noah ya. Tapi karena ini baru 5 menit ya kan, nanti gue belum bisa dapat AdSense, kita sekali lagi gitu survival mode. Jadi bakalan kita pakai dua kali coy setiap Ultraman. Yoi. Uts, tidak semudah itu coy. Nice. Wah, iya. Aduh. Ed, gak kena coy. Kasih akrobatik. Ini si Dark Jagi ngapain diem? Maju lo. Ed. Ah, cakep coy. Oke. Okay. Aduh, duh. Yah. Alright, let's go. Up, seruduk dulu coy. Wah, mantap kombonya. Wah. Aduh, sama-sama kena. Last one. Energi Kore Dark Zagi. Suara detak jantungnya jeduk gitu. Mantap kali. Berarti untuk survival pertama kita berhasil ya teman-teman. Apakah bisa tanpa finisher? Jawabannya adalah bisa gitu ya. Kita berhasil memenangkan match ini tanpa finisher sekalipun gitu. Kayak lagi ya, sekali lagi coy, nanti protes, bang kok videonya cepet banget sih gitu kan. Oke, kita bakalan coba sekali lagi ya. Kali aja di match kedua ini keberuntungan tidak berpihak kepada gue gitu ya. Mungkin gue cuma hoki di pertarungan pertama tadi, yang jari-jari gue ini sudah tidak cepat lagi mungkin gitu kan. Tapi apakah mungkin juga bisa jadi di match kedua kali ini gue bakalan jadi lebih jago gitu ya. Tentu saja. Uts. Wah hampir. Hits. Nah, Galberos ini agak bahaya nih teman-teman. Oke. Okay. Up. Nah. Waduh kena gue pak. Oke, okay, kita lempar. Ya nggak dapat lagi pak. Combo udah keren banget itu padahal. Oke. Okay. Mantap lagi. Bread. Nice. Set. Up. Walah, digigit pak si Noah pak. Ah, gue seruduk balik lo ya. Dan kuncinya kalau main game Ultraman Nexus itu tuh harus sabar. Kita pahami pattern dari si musuh kita terlebih dahulu, baru gitu. Nah ini dia bakalan nyerang. Hit. Oke. Nice, mantap sekali lagi coy. Terakhir pakai akrobatik kali ya. Akrobatik. Nah. Galberos berhasil kita kalahkan. Mantap ya. Alright. Match pertama selesai, kita lanjut ke match kedua gitu ya kan. Karena kita harus semangat nih ya guys ya, karena ini adalah Noah gitu. Nanti fanboy Noah tuh bisa marah ke gua, bahaya sekali teman-teman. Kalau sampai Noah kalah di sini. Nah, ini lawannya The Next nih. Jagoan gua di game ini gitu ya. Harus melawan jagoan sendiri demi sebuah konten tuh adalah sebuah hal yang wadidaw gitu. Tuh lihat betapa lincahnya si The Next ini gitu kan. Nah. Sabar. Ya, elah. Oke. Waduh, what's lagi coy. Bangun. Aduh, wah. Angin-angin nih. Harus fokus coy. Oke, kita samakan dulu kedudukan kita. Maju. Woi. Oke. Suara energi core dari The Next tuh satisfying banget gila sumpah. Cakep bos, gitu ya cara mengalahkan The Next gitu. Padahal ada nanti ada yang ngomong, panik aja lu bang pas lawan The Next tadi. Jujur sih iya. Karena gue kehilangan fokus gue untuk beberapa saat tadi jadinya ini. Dan main game Ultraman Nexus tuh fase cepat banget coy. Fase cepat banget. Kita harus fokus apalagi ini hard mode ya teman-teman ya. Up. Nah.
kita tuh harus pinter mencari celah gitu. Eits, gak kena coy. Puts. Hampir saja coy. Up. Alright, let's go. Oke. Okay. Up. Puts. Oke, okay. Lompat dulu coy. Waduh coy. Up. Puts. Oke. Okay. Let's go. Kasih akrobatik lagi coy. Nice, mantap kali. Dari tadi gue lupa kita bisa ngebanting coy. Terlalu sibuk combo-combo gue, jadi sampai lupa ngebanting. Karena jujur tadi gue kepikiran, cuman gue lupa apakah Noah ini kalau kita pencet segitiga ngebantingnya, apakah dia ngebanting biasa atau pakai laser gitu. Ternyata yang pakai laser itu adalah Dark Ultra teman-teman. Ya seperti itu. Waduh, terlalu nafsu buat sepertinya pemirsa. Tahan dulu. Wait, gak kena. Alright. Oke. Okay. Oh, dia mau makan buah gomu-gomu noh. Enggak boleh. Ya, yeah, let's go. Ouch. Eh, nice, dapat coy. Hop. Nah, mantap jiwa. Lagi. Eh. Wah, mantap. Ayo, maju coy. Ini namanya siapa sih? Gua lupa lagi nih Space Beast. Coy, udah lama enggak main Nexus, lupa semua namanya. Aduh. Yah, kena kan gua. Pas gua mundur. Oke. Bangun. Aduh. Alright. Up. Ambil coy. Biarin ini aja. Aduh, ternyata dia sangat kuat gripnya teman-teman. Seruduk. Aduh. Muncul di mana dia? Gua seruduk. Nah, ketam. Ya, berarti last match ya. Tentu saja kita akan melawan Bapak Dark Zagi gitu ya. Papa Zagi. Noah tanpa finisher gitu ya. Bener-bener dah. Karena jujur seru ya pakai tanpa finisher itu tuh lebih greget gitu loh teman-teman. Lebih kayak, wah gue bisa menang gak nih gitu kan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan finisher gitu. Kan kalau di Fighting Evolution 3 gitu-gitu kan, emang finisher tuh adalah sebuah hal yang wajib gitu. Apakah iya atau enggak? Mohon maaf kalau gue salah gitu kan. Nanti top globalnya atau veteran dari Fighting Evolution 3, Rebirth, Bang Egi ya, komen aja lah kalau misalkan gue salah gitu ya. Atau kalian teman-teman yang juga, tapi setahu gue emang Fighting Evolution 3, 2, dan Rebirth itu tuh apa namanya, mewajibkan kita untuk pakai finisher gitu. Lagi di atas loh. Ayo, sap. Sini coy. Sini Dark Egi. Sini. Ah, matinya gue banting. Kita kejar-kejaran sama Dark Jagi gitu ya. Mantap kali Bapak Noah. Let's go. Challenge berhasil kali ini berarti ya teman-teman. Berarti untuk next episode kita bakalan memakai satu Ultraman itu di dua kali survival ya teman-teman. Supaya durasinya nggak kecepetan juga, supaya nanti bocil-bocil durasi cepet tidak protes, dan juga supaya AdSense-nya masuk gitu. Karena AdSense itu minimal 8 menit coy. 8 menit itu baru bisa dipasangin iklan gitu. Oke, jadi thank you buat kalian sudah menonton video game Ultraman Nexus kali ini. Dan teman-teman, tentunya gue bakal melanjutkan nanti ke Junis Blue, Junis Red, terus juga Advance, dan juga The Next, terus juga Dark Ultra ya tentunya nanti bakalan gue pakai. Dan nanti kalau gue nggak mager, gue bakalan coba pakai Space Beast-nya juga nih teman-teman ya, untuk pakai di challenge tanpa finisher kali ini. Oke, okay? Jadi thank you buat kalian sudah menonton video ini. Sekian dari gue, Arga Kudo, see you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Ciao.